Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera auda penonton. Ingatlah auda, secebis penghindaran lebih berharga daripada segenggam pengubatan. Ikuti bersama saya Azri Yunus dalam Bual Bicara Kesihatan. Ya auda, Bual Bicara Kesihatan merupakan satu program yang menumpukan pada informasi-informasi yang bermanfaat mengenai kesihatan. Ianya terdiri daripada 30 minit setiap satu episod sebanyak 15 episod musim ini. Ya auda, menariknya khas untuk auda penonton kali ini, kami telah pun menjemput beberapa orang pakar serta pegawai perubatan bagi membincangkan tentang masalah-masalah kesihatan yang semakin menular di negara Brunei Darussalam. Bual Bicara Kesihatan kali ini, ya auda, bakal membincangkan tentang cervical cancer, iaitu kanser pangkal rahim. Namun sejauh manakah auda sedia maklum tentang punca sebenar kanser ini, lebih-lebih lagi gejala-gejala ataupun simptom-simptom kanser ini, termasuk cara tips menghindari penyakit ini. Oleh itu, Bual Bicara Kesihatan telah pun menjemput khas untuk auda, ya, Dr. Raden Mas Jeffrey dan juga Nurse Haja Surinawati. Assalamualaikum Dr. Raden Mas Jeffrey, apa khabar bisik kita? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menjemput kami ke RTB untuk membincangkan kanser pangkal rahim. Alhamdulillah. Bagaimana bagaimana pula Haja Suri? Apa khabar bisik kita? Alhamdulillah. Okey. Terima kasih ya for coming to studio for RTB, terutama masa bisik kita yang bisik kita sudi luangkan untuk para penonton di Bual Bicara Kesihatan. Okay, let me share your profiles to the audience hari ini ya. Ya, auda penonton, sedikit sebanyak mengenai latar belakang panel undangan kita hari ini. Dr. Raden Mas Jeffrey merupakan seorang konsultan perubatan ya, bahagian onkologis di TBCC, iaitu The Brunei Cancer Center. Dan beliau telah pun berkhidmat di Ireland sebelum ini selama 15 tahun ya, Dr. Raden. Alhamdulillah. Dan bersama kita juga adalah Nurse Haja Surinawati, atau nama panggilan yang shortnya orang Haja Suri. Salah seorang daripada jururawat bahagian cervical cancer juga, gynecology lah in general lah, di TBCC juga. Alhamdulillah. Okey, Dr. Raden dan Haja Suri, today's episode mengenai cervical cancer khususnya. Jadi bolehkah Tani start, apakah definisi cervical cancer tu khas untuk audiens Tani? Cervical cancer atau kanser pangkal rahim itu sebenarnya banyak kerap di Asia Tenggara. Kajian di negara jiran semua menunjukkan antara yang paling kerap antara kaum wanita. Di negara Brunei Darussalam pun ada yang banyaklah. Jika dibandingkan dengan kanser-kanser lain, ia selepas kanser payudara, kanser paru-paru dengan kanser usus bagi kaum wanita yang paling kerap di negara Brunei Darussalam. Dalam setahun dijangkakan lebih kurang 25 orang dalam 100,000 orang penduduk di negara Brunei Darussalam mungkin mengalami kanser diagnosis yang baru ini. Mungkin itu yang di negara Brunei Darussalam ni sekarang ni, kalau dalam penduduk sekitar 450,000, dalam setengah populasinya lebih kurang 200,000 wanita. Dalam 200,000 tu yang umurnya 15 tahun ke atas sekitar 160,000. Jadi dalam jangkauan setiap tahun, kalau ikut informasi yang paling mutakhir tahun 2012, ada sekitar 35 sampai 40 kes barulah. Okay. Dalam setahun. Jadi siapa yang mendapatnya? Sebenarnya antara umur 20 ke atas, tapi yang paling kerap sekali antara usia 45 sampai 60 tahun ke atas. Nauzubillah misalnya. Jadi ini kanser yang antara paling kerap di negara Brunei Darussalam lah. Dalam setahun tu berapa orang yang akan kematian sebab kanser pangkal rahim? Lebih kurang 11 hingga 12. Ini bukan saya buat cerita lah, memang dari kajian paling mutakhir diterbitkan pada tahun 2012, lebih kurang macam itulah. Okey, Jasuri ada kan ditambah kali dari segi itu, ataupun macam contohnya dari segi pengalaman bis kita sepanjang di TBCC itu, mungkin
ramai pesakit golongan umur berapa pak kira-kiranya yang kita apa ni hadapi? Mungkin equal amount ke ataupun mungkin cenderung kepada 50 ke atas ke? Silakan Najah Suri. Okay. Sepanjang pengalaman bekerja sebagai gyne onkologis, kebanyakannya range umur pengidap-pengidap kanser cervix ini 45, tapi lately nowadays kami getting more younger woman, okay, yang datang ke untuk pemeriksaan dengan jenis kanser yang dihidap ini. Maknanya makin mudahlah sekarang pesakit-pesakit wanita yang mengidap kanser cervix. Tapi bagaimana tu Ajah Suri penerimaan mereka? Macam muda-muda ianya sangatnya orang perlukan kaunselingnya orang. Jadi TBCC, pihak TBCC bagaimanakah pihak bis kita macam membendung ataupun mengkaunsel dia orang yang datang dan diagnosed with cervical cancer tu? Alright. Sebenarnya waktu perjumpaan dengan pakar-pakar pakar doktor, words cancer tumpah ratu adalah bukan ayat yang kan didengar secara betul, memang betul. Ia mengambil masa untuk pesakit untuk menerima penyakit yang durang hadapi itulah. Okay, so, takes time, tapi insyaAllah tadi doakanlah sentiasa yang macam Nabiya Mitalika, macam the cases now and nanti-nanti macam okey lah. Okey, itu telah pun definisi sedikit statistik. Kalau Dr. Raden, dapatkah bis kita elaborate more? Mungkin statistik sedikit kali ya? Yang paling pentingnya pengetahuan masyarakat lah, yang ramai lah. Apakah hubung kaitnya kanser pangkal rahim? Selalunya kanser pangkal rahim ni berhubung dengan jangkitan kuman. Okay. Dalam 70% kes lah. 70%. Bukan semuanya lah. Dalam 70% kes ni dibuat kait dengan HPV virus. HPV itu pendek untuk human papilloma virus. Jangkitan kuman yang selalunya berhubung dengan perhubungan seksual. Okay. Jadi apa itu HPV? Jadi HPV itu memang jangkitan kuman lah yang boleh mulut dengan di bawah. Okay. Jadi HPV ni ada kait hubungnya dengan hubung kaitnya dengan kanser dalam mulut, pernafasan atau di bawah, khususnya pangkal rahim lah. Jadi untuk yang kanser pangkal rahim ada vaksinasi. Alhamdulillah sejak tahun 2009-10 ada bukti yang vaksinasi ini akan mengurangkan risiko kanser pangkal rahim. Mengurangkan risiko tetapi bukan menghapuskan 100% lah. Jadi vaksin ini boleh diterima di pusat kesihatan. Ya. Waktu ini di Kementerian Kesihatan memang memberikan suntikan secara percuma kepada anak apa kira students student perempuan daripada umur daripada tahun 7. Okay, this program memang nurses mostly jururawat bahagian kesihatan sekolah akan datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan suntikan daripada hari pertama, hari sebulan lepas satu dan enam bulan lepas injection, because ia ada 3 dos kan injection ini. Okay. That's why. Jadi bila bermula ni macam di roll up-nya orang pihak kerajaan untuk membagi injection, sebab saya masa kecil dulu students wanita saya rasa injection sama macam saya, macam yang apa ni typical injection itu, tapi tiada saya tahu pasal ada step injection itulah. Before this lah. Tahun bila tu start turang atau membagi injection? Dalam tahun 2012. Baru je alhamdulillah. Yes. Because some students ada yang termiss kan, so they giving the catch up program. Ada catch up program. Bagus juga ada catch up program. Bagus. Okey, terima kasih Dr. Raden dan juga Ajah Suri. Jadi kalau macam tadi saya membincangkan statistik, definition pasal injection, vaccination dan juga definisi virus tadi ya. Jadi Dr. Raden, apa pula faktor-faktor yang didapat kaitkan dengan cervical kanser ini? Yang ni umur ke ataupun family history contohnya. Setuju dengan soalan tu lah, sebab hubung kait kanser pangkal rahim ni banyak. Satunya perhubungan seks yang kerap dengan partner yang berlainan lah.
Okay. Kalau dua orang dalam umur hidupnya, mungkin risikonya dua kali ganda. Kalau pasangannya lebih dari 6 orang, mungkin 3 atau 4 kali ganda risikonya. Okay. Ini cuma risikonya lah. Dua, apa lagi? Bersigup, merokok. Tabiat merokok tu memang ada hubung kaitnya dengan kanser pangkal rahim, cervical cancer. Okay. Jadi dinasihatkan siapa-siapa yang masih lagi merokok, kalau kamu wanita, dikurangkan. Bukan saja untuk risiko kanser pangkal rahim, tapi juga untuk kanser yang lain seperti paru-paru. Yang ketiga, kalau beranak ramai, mungkin ada risikonya sikit. Kenapa pulang tu, Dok? Memang macam itulah, sebab maknanya hubungan seksnya kerap. Tapi yang itu risiko yang kurang. Okey. Keempat, mengambil ubat kontraseptif lebih dari 10 tahun. Ada hubung kaitnya sedikit dengan itulah. Birth control pill lah. Control pill lah. Hmm. Jadi di dalam kajian mengenai unsur hereditary, masih lagi belum ada hubung kaitnya lah. Tapi ada setengah orang ada kanser, kanser payudara, kanser cervix. Mungkin dalam kes macam tu kami akan fikirkan pasal hubungan genetik. Tapi pada masa ini paling kerap sekali ialah jangkitan kuman HPV. Okay. Jadi yang paling penting, satu, menerima vaksin kalau kita berumur dari umur remaja sampai umur lebih kurang 20-26 tahun. Kenapa umur 26-27 tahun, 27 tahun lebih kurang tu? Sebab kemungkinan besar kalau dah mencapai umur 27 tahun, seseorang wanita tu mungkin sudah mengalami jangkitan HPV. Jadi vaccination tu tak sesuai lah. Dah sesuai lah. Jadi itu yang kami syorkan, supaya mengambil ubat ni. Dan ubat vaksin ni alhamdulillah ada banyak kesan sampingannya. Okey. Dan selamat. Penting lah. Kesan sampingan. Okey. Satu lagi ya. Vaksin untuk mencegah virus human papilloma virus ini, sebenarnya ubat itu akan lebih berkesan jika diberikan kepada student ataupun wanita yang belum pernah ada melakukan hubungan kelamin lah. Maknanya students waktu itulah target lah, targetnya waktu orang yang belum lagi kena expose dengan this sexual activity. Jadi siapa yang macam telah pun step to apa ni, marriage life, jadi dapat lagi di itulah pasal sudah itu kan boleh dibagi juga kalau ya dah ada apa kesan infection lagi lah. Tapi selalunya hubung kait dengan usia, selalunya kalau dalam kajian di barat lah, 26 tahun, 25 tahun ke atas memang kesannya kurang lah. Okay, normal telan orang clinical study suggesting lah. Okay. Ya, begitulah Auda ya, yang telah dibincangkan oleh Dr. Raden dan Haji Hasuri mengenai faktor-faktor cervical cancer ataupun kanser pangkal rahim. Seterusnya pula, kita ketahui pula apakah simptom-simptom jenis kanser ini. Jadi Dr. Raden dan Haji Hasuri, silakan terangkan kepada pihak penonton ya, tentang simptom-simptom yang patut para penonton tahu tentang kanser ini. Yang penting, kalau saya, yang penting, kebanyakan wanita nada simptom. Itu yang kami paling risau tu, nada simptom. Lepas tu, kalau yang meribak membesar sikit, mungkin selepas perhubungan seksual lah, kelamin, ada pendarahan atau masanya berhubung seks, ada kesakitan di dalam. Kebiasaannya pesakit yang the very common complaint itulah bleeding dari kemaluan daripada faraj. Because itu yang paling senang lah, that's the one yang paling mudah ketara. Tapi at the same time, some pesakit ada yang malu untuk menyuarakan apa simptom-simptom ataupun komplain-komplain diorangan ni. So that's why kami kebanyakannya akan menginterview ataupun mengambil history secara terperinci lah. Yeah, because especially kalau yang like old age woman they tend to nyorang bertapuk kan. Ia nak beritahu not until kadang-kadang the family keluarganya ataupun anak diorang realize kenapa macam mama balik-balik ke toilet, balik-balik ke jamban kan. So there's been something wrong.
Okay. So yang paling common adalah pendarahan di antara waktu waktu haid. Okay, pendarahan waktu bersetubuh dan kesakitan waktu bersetubuh, and juga bagi orang-orang yang sudah menopause berhenti ataupun putus haid, diorang akan mengalami pendarahan selepas putus haid atau atau yang patutnya di anulah di jadikan question simptom yang paling kami meruncingkan lah, sebab ini mungkin pangkal rahim atau kanser dalam peranakan bahagian lain. Jadi orang yang sudah putus haid memang tidak ada pendarahan apa-apa juga. Jadi dari segi yang kita tadi, ada juga yang macam mungkin tidak berani membagi tahu tentang simptom-simptom yang mungkin mereka alami. Adakah awareness, a type of awareness being ada plan kena buat